hari Kamis sudah menunggu. Ya. Ya. Ya, tentunya. Tentunya karena memang dugaan kita yang bersangkutan atau korban itu nanti ada beberapa orang yang menunjukkan bahwa minum obat yang lainnya sehingga saat ini kemudian menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Yang menganiaya kemudian sampai akhirnya si bayi atau anak kandungnya meninggal dunia tentunya kita persangkakan dengan undang-undang perlindungan anak. Ancaman hukumnya sebenarnya nggak main-main kan 15 tahun ya, dendanya pun juga besar, jadi sampai dengan 10M, artinya betul-betul ini merupakan tindak pidana serius. Pemerintah menetapkan undang-undang perlindungan anak ini memang tujuannya seperti itu ya, aset bangsa, anak-anak, nah seperti itu. Jadi itu yang kita persangkakan kepada si saudara JAP. Yang cowok masih diburu ya? Ya, masih kita kejar, masih kita dalami. Bagaimana clue-nya, bagaimana secara elektroniknya untuk kita dalam ya. Oke.